Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa dan Bali resmi diberlakukan pemerintah yang dimulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Kamis 1 Juli 2021 guna menghambat dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kodam 3 Siliwangi sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat dan Banten peduli kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dengan memberikan bantuan sosial berupa pembagian nasi bungkus selama pemberlakuan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli 2021, khususnya di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Pembagian nasi bungkus ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang dilakukan secara door-to-door agar masyarakat tetap berada di tempat serta mengurangi kegiatan yang sifatnya keluar rumah dan sekaligus bertujuan untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan diterapkannya PPKM darurat, Kodam 3 Siliwangi berharap masyarakat dapat memahami, mematuhi, dan dapat mengikuti aturan yang telah diberlakukan untuk kepentingan bersama guna memutus mata rantai penyebaran menuju Indonesia bebas COVID-19. Terima kasih Kodam 3 Siliwangi telah membantu kami masyarakat kecil. Walaupun gak seberapa, tapi terima kasih, alhamdulillah sudah dibagi rezeki ini, makanan walaupun sedikit, tapi alhamdulillah kepada Kodam Siliwangi 3, alhamdulillah sangat bersyukur. Terima kasih kepada Kodam 3 Siliwangi atas bantuannya. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Ternuhun pisan bantuannya. Silih Asa, Silih Asih, Silih Asuh, Siliwangi.